Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Arif Pujianto NIM 044, Fioren Anastasia dengan NIM 073, Siti Latifa NIM 077, Finayatul Luciana NIM 092, dan Laili Nur Asmi NIM 102. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Penerapan Oktav pada Mathematics. Nah, oktav sendiri adalah salah satu perangkat lunak GNU yang dipakai untuk analisis numerik. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu manfaat oktav pada pembelajaran matematika, yaitu penerapan oktav pada materi matriks dan bagaimana menyelesaikan permasalahan matriks menggunakan oktav. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Laili Nur Asmi. Terima kasih atas waktunya. Materi yang pertama yaitu penulisan matriks. Pembuatan data matriks secara manual dilakukan dengan menggunakan operator kurung siku, di mana elemen-elemen matriks dimasukkan di antara kedua kurung siku tersebut. Elemen-elemen matriks yang terletak pada satu baris dapat dipisahkan dengan tanda koma atau tanda spasi. Kemudian, antara baris yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda titik koma atau tombol enter. Saat penulisan matriks, kita bisa memberi nama pada matriks tersebut. Langsung saja pada contoh, matriks A sama dengan kurung buka siku 2,4,6 titik koma 1,3,5 tutup kurung siku enter. Maka dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Contoh ini merupakan penulisan matriks menggunakan tanda koma sebagai pemisah elemen matriks. Contoh 2, A sama dengan kurung buka siku 2 spasi 4 spasi 6 titik koma 1 spasi 3 spasi 5 tutup kurung siku, enter. Dapat dilihat hasilnya. Contoh kedua ini merupakan penulisan matriks menggunakan tanda spasi sebagai pemisah elemen matriks. Maka dapat dilihat dari kedua contoh bahwa penulisan matriks tersebut menghasilkan matriks yang sama. Selanjutnya, materi macam-macam matriks yang akan disampaikan oleh Arif Pujianto. Baik, terima kasih Saudari Laili. Macam-macam matriks. Dengan menggunakan oktav, kita bisa dengan mudah membuat matriks tertentu. Karena oktav menyediakan sejumlah fungsi yang dapat digunakan untuk membuat matriks-matriks khusus seperti satu, yaitu fungsi Jeros. Fungsi Jeros itu digunakan untuk membuat matriks nol. Angka yang berada di dalam kurung menunjukkan ordo matriks. Nah, berikut cara penggunaannya. Kita tulis C sama dengan, lalu kita tulis Jeros, lalu buka kurung 3,2, tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, membuat matriks persegi, untuk matriks persegi ordo bisa dituliskan dengan dua angka atau hanya satu angka saja. Hal ini juga berlaku pada fungsi yang lain. Misal untuk matriks persegi dengan ordo 2x2 bisa ditulis buka kurung 2,2
2 tutup kurung, atau hanya ditulis dengan buka kurung 2 tutup kurung saja. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sama dengan kita tulis deros, lalu langsung 2 tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti ini. Untuk fungsi yang kedua adalah fungsi A. Fungsi A digunakan untuk menulis matriks identitas. Angka di dalam kurung menunjukkan ordo dari matriks yang ingin dibuat. Contoh seperti ini. D sama dengan, kita tulis EY. Lalu buka kurung, 3 tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, itu ada diagonal matriks. Nah, untuk fungsi ketiga yaitu fungsi diag. Nah, fungsi diag ini digunakan untuk membuat matriks diagonal. Angka di dalam kurung menunjukkan angka dari diagonal utama. Nah, contohnya seperti ini. E sama dengan, kita tulis diag, lalu buka kurung, 1.2.3, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, diagonal matriks ini, 1.2.3. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Siti Latifah, dipersilakan. Kepada saudara Fioren, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Vina. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi matriks. Operasi matriks terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut ini akan diberikan contoh dari operasi-operasi disebut dengan menggunakan matriks A dan B. Yang pertama, saya akan menyebutkan matriks A. Matriks A sama dengan 1.2.2.4.5 tutup siku. Di enter. Maka itu akan menjadi matriks A. Kemudian matriks B sama dengan kurung buka siku 2.4.16 tutup kurung siku. Di enter. Maka itu akan menjadi matriks B. Yang pertama itu penjumlahan matriks. Untuk menjumlahkan matriks, kita akan menulis A ditambah B. Tambah B. Enter. Yang kedua, yaitu kita akan mengurangi matriks A dan B. Jadi, A dikurangi B. Enter. Perkalian matriks. Karena banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak matriks B.
banyak baris pada matriks B, jadi kedua matriks tersebut bisa dilakukan operasi perkalian. Cara meneruskan perkalian matriks yaitu A, tanda bintang, B, enter, yang selanjutnya yaitu kita akan mengalihkan skala dengan matriks. Tinggal menyebutkan saja ya. Misalnya 2 kali matriks A. Jadi 2 bintang A, matriks A. Enter. Selanjutnya pembagian matriks. Pembagian matriks pada oktav bisa dilakukan dengan operator pembagian kanan dengan garis miring ke kanan dan operator pembagian kiri dengan garis miring ke kiri. Cara penulisannya yaitu A, garis miring ke kanan, B, kemudian di-enter. Operator pembagian kanan tersebut setara dengan A inverse B. Kemudian, pembagian dengan menggunakan garis miring ke kiri. Jadi, tulisannya A garis miring ke kiri, B, di-enter. Operator pembagian kiri tersebut setara dengan inverse A dikali matriks B. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fioren atas penjelasannya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya akan apa sih transpose matriks itu? Transpose matriks adalah suatu bentuk operasi di mana susunan baris diubah menjadi kolom dan susunan kolom diubah menjadi baris. Pada oktav, transpose matriks dilakukan dengan operator tanda petik 1. Misalnya, pada matriks C. C sama dengan kurung buka siku 1, 2, 3, titik, 4, 6, 8, tutup kurung siku. Enter. Jika untuk mencari transpose, bisa mengetik dengan C, tanda petik 1. Enter. Selanjutnya yaitu determinan matriks. Determinan matriks dari suatu matriks hanya dimiliki oleh matriks yang berbentuk persegi. Pada oktav, determinan matriks dapat dicari dengan fungsi det, huruf kecil det. Misalnya, pada matriks B, B sama dengan kurung buka siku 1, 3, titik, 3, titik, 3, titik, 1, 4, 3, titik, 1, 3, 4, kurung buka siku. Enter. Untuk mencari determinan, bisa diketikkan dengan huruf kecil det, D, E, T, kurung buka B, tutup kurung, enter. Selanjutnya, inverse matriks.
Pada oktav, inverse matrix dapat dicari dengan fungsi inv, I, N, V. Misalkan pada matriks B yang tadi dengan mengetikkan INV kurung buka B kurung tutup. Enter. Selanjutnya, jika mencari inverse matriks diagonal, bisa diketik dengan INV kurung buka A, E, Y, E. Kurung buka, misal 3, kurung tutup 2 kali. Enter. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siti Latifah atas penjelasannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aplikasi matriks dalam SPL. Salah satu di antara penggunaan matriks adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu dengan menggunakan inverse matriks. Perlu kita ingat, untuk sistem persamaan linear dalam bentuk matriks AX sama dengan B, matriks X dapat dicari dengan cara X sama dengan inverse A kali B. Maka, dengan menggunakan oktav, sistem persamaan linear tersebut dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan operator pembagian kiri. Nah, contohnya, jika kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear yang pertama, 2x min 3y sama dengan 8. Kemudian, sistem persamaan linear yang kedua, x plus 2y sama dengan min 3. Nah, kemudian kita ubah kedua persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Kita tuliskan untuk matriks A, A sama dengan 2, min 3, buka kurung siku, 2, min 3, titik koma 1,2 tutup kurung siku. Enter. Kemudian untuk matriks B kita tuliskan B sama dengan buka kurung siku 8 titik koma negatif 3 tutup kurung siku. Enter. Nah, setelah membuat matriks A dan matriks B, kita akan mencari nilai dari X. Kita tuliskan X sama dengan A. Operator pembagian kiri B. Enter. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2. Kemudian kita buktikan bahwa nilai dari X sama dengan A operator pembagian kiri B setara dengan X sama dengan, kita tuliskan X sama dengan INV, buka kurung A, tutup kurung, dikali B. Enter. Nah, dari kedua penyelesaian tersebut, jadi kita bisa mendapatkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.